Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua KONI Kabupaten Pasaman Barat beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Ketua Pengkap PSTI Kabupaten Pasaman Barat, yang kami hormati Bapak Wali Nagari Luha Nanduo, yang kami hormati Bapak Ketua Karang Taruna Jamba, yang kami hormati Bapak-bapak para atlet sepatah kram. Baiklah, pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya pada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di lapangan sepak takraw PSTJ dalam rangka Open Turnamen Sepak Takraw di Sumatera Barat tahun 2022. Selanjutnya salawat beriringkan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang mukadimah. Mari kita masuk pada susunan acara pada pembukaan Open Turnamen Sepak Takraw di Sumatera Barat PSTJ Cup 1. Yang pertama pembuka protokol yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga lagu patriot olahraga, yang keempat kata sambutan dari ketua panitia pelaksana turnamen sepak takraw PSTJ Cup 2, yang kelima kata sambutan dari ketua Karang Taruna Jamba, yang keenam kata sambutan Kepala Jorong Jambak Selatan, yang ketujuh kata sambutan dari Wali Nagari Kota Baru, yang kedelapan kata sambutan dari Ketua PSDI Kabupaten Pasaman Barat, yang kesembilan kata sambutan dari Ketua KONI Kabupaten Pasaman Barat, yang ke-10 kata sambutan dari salah satu anggota dewan DPRD Kabupaten Pasaman Barat sekaligus pembukaan secara resmi Open Turnamen Sepak Takraw PSTJ Cup 1 se Sumatera Barat. Untuk menghitung waktu, marilah kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita
Selanjutnya logo emas Patriot Olahraga. Tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, sejak Tuhan api lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pelaksana Open Turnamen Sepak Takraw PSTC Cup 1 di Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Rahmat Ghazal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal mursyidun walau karihal munafiqun. Puji syukur kehadirat Tuhan kita panjatkan pada hari ini yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan PSTJ Jambak Jalur 3 ini. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dedi Lesmana selaku anggota dewan ke DPRD Kabupaten Pasaman. Terusnya yang kami hormati Bapak Ketua PSTI Pengkap Kabupaten Pasaman. Yang kami hormati Bapak Ketua KONI beserta jajarannya. Seterusnya yang kami hormati Wali Nagari Kota Baru dan juga Jorong Jambak Selatan. Alhamdulillah hari ini kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah mensupport kegiatan kami hari ini sehingga dapat kami laksanakan satu event open turnamen PSTJ Cup 1 se-Sumatera Barat, satu prestasi. Dalam hal ini acara ini kami tujukan untuk selain mempererat tali silaturahmi antara sesama pemain juga mungkin bisa untuk saling menyaring untuk para kandidat pemain untuk porprov nanti. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Dedi Lesmana terima kasih yang sangat-sangat besar dari kami yang sudah full supportnya kepada kami panitia open turnamen ini. Seterusnya juga dari KONI yang memberikan masukan dan arahannya sehingga kami dapat membuat acara yang sama-sama kita hadiri saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu,
Kami cukupkan sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan ke support Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Ketua Pengkat PSTI Pasaman Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rosdi Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali dengan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita sudah hadir di lapangan STG Jambat dalam rangka turnamen Open Turnamen PSTG yang ke-1 tahun 2022 Pasaman Barat. Seterusnya salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allah masyaallah sirina Muhammad wa ali sirina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua KONI Pasaman Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Ketua 1, Ketua Harian beserta bendahara dan sekretariat KONI Kabupaten Pasaman Barat. Yang kami hormati Saudara Wali Nagari, yang kami hormati Saudara anggota DPRD Didi Lesmana yang sudah hadir bersama kita, yang mana beliau ini adalah pencinta olahraga termasuk sepak takraw ini, yang mana ia adalah salah satu donatur terlaksananya Open Turnamen pada hari ini. Seterusnya kami hormati Pak Jorong teristimewa kepada panitia pelaksana dan adik-adik kami hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama sekali kami dari Pengcap STI Kabupaten Pasaman Barat tentunya dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang mana pada hari ini adalah pembukaan daripada turnamen Open Turnamen PSTJ Cup 1 di Kejuruan Jambak, Negari Kota Baru, Kecamatan Luak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami dari PSTI tentunya mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang mana tentunya dengan olahraga ini kita bisa mempererat hubungan silaturahmi antara pemuda, masyarakat, dan juga dengan pemerintahan, yang mana tentunya ini juga merupakan mengharumkan nama Kabupaten Pasaman Barat, yang mana untuk tahun 2023 insya Allah Sumatera Barat akan melaksanakan proplog, dan itu juga akan kita ikuti dari cabang-cabang olahraga termasuk PSTI Kabupaten Pasaman Barat. Dan selanjutnya tentunya pada hari ini kami tidak memperpanjang mukadimah, namun tentunya acara kita ini kami minta nanti kepada Saudara Deddy Lesmana selaku anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat memberikan sambutan dan arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan sukses dan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Kami sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sama-sama kita hormati
Bapak Rosdi selaku Ketua PSTI Kabupaten Pasaman Barat sekaligus juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Yang kita hormati Bapak PJ Wali Nagari yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Kemudian Bapak-Bapak dari KONI yang juga hadir pada sore hari ini untuk mensupport acara STJ Cup 1 2022. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, memberkahi kita pada sore hari ini sehingga kita dapat hadir sama-sama dalam acara pembukaan STJ Cup 1 2022 ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan dan dapat support ya dari KONI. Mudah-mudahan semua dapat bekerja sama baik dari tingkat negari, pemerintah daerah, KONI dan seluruh pemuda pecinta olahraga PSBJ. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia yang telah mengangkat acara ini sehingga pada sore hari ini acara ini dapat kita laksanakan terwujud. Tingkatnya tidak macam tidak tanggung-tanggung gitu ya, ikut tingkat Sumbar, Open Sumbar. Jadi pada hari ini saya baru membuka turnamen sesumbar ya, sesumbar. Memang hebat ini apanya, Ketua Pencaknya ini, tanggung-tanggung. Terima kasih juga kepada KONI ya atas supportnya. Insya Allah nanti ada biaya pembinaan dari KONI dan juga mungkin nanti ada juga dari aspirasi anggota DPRD ya. Saya berharap mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Dan kemudian nanti jangan setelah turnamen ini lapangan ini tutup. Namun kemarin ada yang menyampaikan kawan-kawan panitia, ampun itu sebutnya itu kan Bapak Rosdi. Mereka berharap setiap bulan ada kegiatan di sini, baik lokal maupun nanti tingkat kenegarian. Mohon supportnya Pak Ketua Pencap juga dari KONI nanti bimbingan dan arahannya. Mungkin demikian saja ya karena waktu sudah menunjukkan 4:30. Kita tidak berpanjang ke 5. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai selesai, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Mudah-mudahan para panitia sehat semua, cuaca mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Baik, terima kasih. Dengan demikian, maka acara Open Turnamen PSTJ Cup 1 2022 dengan resmi kita buka pada sore hari ini. Apa ini adut ya? Komen ya. Pemain minta dua. Tidak pakai kulit. Kosong, kosong. Mantap, mantap. Lagi. Hahaha.